Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat senar kata Dokter Jack TV. Kembali lagi di acara Kata Dokter Jack TV, masih bekerja sama dengan rumah sakit kita Kata Diri melayani semua hati. Nah, sobat senar semua, masih dengan saya nih Dokter Ananta Tanggulung sebagai host pada acara kita pada malam hari ini. Gimana kabar semua sahabat senar di rumah? Saya ingin mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua sahabat sehat yang menjalankan. Apalagi kita sudah memiliki 3-4 atau masalah ini ya, sudah hampir di ujung bulan puasa dan sebenarnya kita lebaran. Nah, ngomongin tentang bulan puasa dan apalagi sekitar di lebaran ya, itu kita pasti akan berpikir tentang beberapa penyakit-penyakit ya, kelenturan yang sering muncul nih, yaitu sumbernya dari salah satu yang paling sering agak kurang dijaga ya ini kebersihannya selama bulan puasa yakni mulut. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu tentang kiat jaga kesehatan gigi dan mulut selama lebaran. Jadi untuk semua sahabat sehat di rumah, jadi udah tahu nih kata apa aja yang harus dipersiapkan selama lebaran nanti. Oke, saya kan dari umumnya nih sahabat sehat, saya juga tentang kalau ngomongin tentang kesehatan gigi dan mulut ini biasanya kurang afdol kalau misalkan saya nggak menghadirkan narasumber yang percaya, tentu saja dari rumah sakit mitra kesehatan semua. Nah, bisa saya telah hadir Dokter Gigi cantik kesayangan kita, Dokter Gigi Sohibabang. Selamat malam Dokter. Halo. Terima kasih Dokter sudah menyempatkan waktunya Dokter. Senang sekali diundang. Akhirnya Dokter bisa hadir nih sebagai narasumber pada episode kita pada malam hari ini. Gimana kabar Dokter? Harus baik dok ya, masih prima dok ya, harus semangat terus ya, semangat terus ya, tanpa misalnya kerja kerja dok ya, oke dok, untuk setiap info nih ya untuk bagi semua sobat saya di rumah Dokter Gigi Febi Dokter sendiri sebagai dok ya, Dokter Febi panjang banget Dokter Gigi Febi ya, sejawat soal itu dok ya, Dokter Febi ini merupakan salah satu tamatan dari Fakultas Kedokteran Gigi ya dok ya, dari Universitas Trisakti benar dok ya. Tamatan berapa sih? Dan maksudnya masih muda soalnya. Seusia ini. Oke, tadi kita udah bahas nih, saya udah ngasih ke semua sobat sehat kalau tema kita hari ini seru banget dan sebenarnya ya tamatan tentang jaga kesehatan dari gigi dan mulut nih dok selama lebaran. Apalagi ntar lagi nih beberapa sobat sehat di rumah pasti kan akan menggunakan ibadah hari raya Idul Fitri dok ya. Nah ini tuh kalau kita mau mengenai itu kayaknya nggak abdul atau kita nggak menyangkut tentang hari bulan puasa kemarin dan yang sekarang masih kita yang masih kita yang sekarang ya. Nah sebelum kita ngomong tentang spesifik mengenai bulan puasa sama lebaran, boleh nggak sih kita pasti ilmu sedikit dok buat sobat sehat di rumah tentang kesehatan dan mulut secara umum dok, sebenarnya apa fungsi komponen-komponen dalam gigi dan mulut yang harus diperhatikan dok? Iya, jadi kalau kita bicara mulut ya, ya memang itulah ada mulut adalah satu-satunya cara masuk menuju ke dalam ke semuanya sampai ke mulut dan lain-lain. Iya semua tuh mesti masuk lewat situ, mesti masuk lewat mulut kalau nanti dari kayak yang lain ya. Jadi ya gimana? Apalagi kalau kayak saya ya hobinya makan. Habisnya makan, habisnya minum kopi gitu. Karena masuk kayak mulut. Terus ya di dalam mulut itu banyak sekali hal-hal di gigi. Giginya juga banyak kalau dihitungin ya. Itu kalau gigi bagus. Bagus aja sebenarnya udah bisa jadi tempat untuk ini kayak meja nih. Kan bisa taruh handphone saya bisa taruh. Oke, biasa gigi juga begitu. Apapun mungkin saja menempel di gigi. Tapi giginya kan lengkap banget. Kalau giginya bagus, kalau giginya berlubang, lebih gampang lagi nempelnya. Iya, betul. Terus komponen kedua, lidah. Seperti yang Dokter Ananda tahu, mungkin kita juga bisa share ya. Jadi kalau lidah itu kan sebenarnya kalau misalnya dilihat dengan pembesaran, itu kan terdiri dari rambut-rambut. Karpet rambut ya. Iya, bulu-bulu. Iya, jadi kalau kita tidak bersihkan, makanan masuk, kopi masuk, semua masuk ke dalam, ya dia lempar bersembunyi ngangkut dia ngangkut iya tapi kecil banget tempatnya betul sekali besar jadi belum lagi komponen lain gusi tulang alveolar dan lain-lain mukosa pipi apa jaringan lunak ya semuanya yang ada di dalam mulut dan semuanya harus dilewati oleh makanan dan minuman yang kita masukin itu
mana? Ini gerbang masuk nggak? Tuh, lewat mana coba? Kalau misalnya ya saluran ini juga kan terbuka ya, terbuka gitu. Jadi kalau misalnya yang disalahkan adalah makanan lebaran, gak setuju karena ini emang satu-satunya jalan sebenarnya. Iya, berarti ada salah satu faktor lain sebenarnya, bukan makanan yang menjadi masalah. Betul sekali, betul sekali. Jadi gak kita bahas nanti dulu. Kita gak boleh dong ngalahin apapun yang masuk ke dalam mulut. Gak boleh, tapi bagaimana kita menyikapinya. Gitu dok ya, maka emang kalau misalnya kita ngomongin komponen pada gigi dan mulut kan banyak dok ya. Jadi tapi salah satunya mesti yang harus kita jaga itu benar-benar gigi sama lidah gitu dok ya. Tapi tidak berarti komponen lain harus kita singkirkan juga, nggak kita perhatikan dok ya. Karena ini emang apa yang dalam satu-satunya kalau kita makan gitu, kalau ada yang buang gitu. Dari cara lain. Benar-benar. Itu tuh untuk kalian tentang komponen pada kesehatan gigi mulut ini udah dok ya. Nah selanjutnya kita lebih fokus nih dok pada pasien tadi, pada teman-teman sobat sehat semua dengan dok yang mungkin sekarang lagi menjalankan ibadah puasa dan apalagi mungkin sebentar lagi akan lebaran dok ya. Nah kira-kira dok keluhan-keluhan apa sih dok yang sering kan dokter pasti banyak banget nih pasien datang dok ya, yang paling sering muncul pas pasien itu dengan keluhan apa dok selain dengan puasa dok? Itu udah pasti ya, itu masalah tahunan rasanya sih. Bukan cuma ketika bulan puasa sih. Jadi memang kebanyakan pasien sakit saya selalu edukasi ya. Kebanyakan pasien datang itu juga menyalahkan karena dia berpuasa. Iya, maaf ya dok ya, saya tuh lagi puasa jadi saya mau mulut. Biasa setuju. Iya. Jadi nggak boleh mengalahkan gara-gara bulan puasa sehingga bau mulut tuh fine, nggak apa-apa. Jadi seharusnya kita sikapi gitu. Jadi gimana caranya di bulan puasa berpuasa sekian lama nggak mau gak bau mulut? Itu banyak kok caranya. Nanti salah satu yang paling sering muncul itu keluhannya berarti bau mulut ya dok ya? Bau naga dok ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan bau mulut dibiarkan itu apa dok ya? Maksudnya apalagi kalau misalkan pasien lagi berpuasa atau lagi diet nih dok ya, ibaratkan orang diet kan teman-teman air putih ya dok ya, kadang-kadang sering merasa mulutnya asam terus bau. Nah sebenarnya itu kalau kita biarin itu kan apa dok ya? Apa ada efek buruknya nanti mungkin pH mulutnya jadi meningkat gitu apa? Jadi gini, bau mulut itu yang paling menderita sebenarnya sih punya mulut ya. Karena dekat dong, alveolium kan, dekat ke hidungnya dekat. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya bau mulut sebenarnya yang paling rugi di sini adalah si pasien ya, si person, si orang itu gitu, dan lingkungan sekitarnya. Ya, iya sangat terganggu. Jadi kalau misalnya ditanya itu nggak apa-apa atau apa-apa, kalau menurut saya ya sebaiknya jangan, karena memang yang paling penting di sini poinnya adalah kenapa bau mulut anda tanya, gitu. Jadi yang kita harus gali adalah kenapa si orang ini bau mulut, gitu. Jadi bukan di ya udahlah gara-gara puasa, enggak, saya nggak setuju. Gak boleh diingatkan berarti ya? Iya, karena kita harus tahu sumbernya apa. Jadi bagaimana kita mencegah. Oke, itu pertama berarti kan dia berarti komponen-komponennya masalah yang paling sering, keluhan paling sering muncul kan bau mulut dok ya. Selain itu ada maksudnya keluhan lain mungkin pasien datang dengan apa ya, misalkan lidahnya kering terus atau giginya nyeri sering nyeri atau giginya bengkak gitu, ada nggak sih sering atau beberapa seperti itu dok? Pasien yang sedang lagi puasa atau lebaran gitu dok? Ya, jadi kalau masalah-masalah yang muncul itu sebenarnya banyak ya. Variatif. Tapi kembali lagi kalau saya itu prinsip saya adalah bukan gara-gara dia berpuasa atau bukan gara-gara dia tidak minum sehingga lidahnya kering, sehingga dia pikir aduh kok ini bahaya nggak enaknya. Jadi kalau menurut saya sih, ya apapun masalahnya ya, kayak kantosis atau baunya atau halilintar, ya halilintar kan nggak ada, halilintar ya kesehatan kantosis.
Iya, jadi kalau menurut saya apapun itu masalahnya, jadi sebenarnya sih nggak boleh kita nyalahin. Jangan dikuasain dong. Jadi businya bengkak, fine, enggak begitu. Tetap harus mencari tahu. Karena nggak ada begitu. Tiba-tiba businya bengkak segala cara infeksi. Nggak ada ya. Maksudnya adalah proses infeksi, proses inflamasi yang sudah terjadi. Ada penyebabnya. Jadi sebelum dia berkuasa begitu ceritanya. Jadi jangan menyalahkan kekuasaannya, dok ya. Intinya berarti buat sobat-sobat di rumah, jangan apa-apa keluhan yang muncul selama berpuasa dipakaikan begitu, dok ya? Iya. Dikit-dikit apa-apa karena puasa gitu, dok ya. Oke, kita akan lanjutin sobat-sobat sekalian mengenai cara-cara menjaga kesehatan gigi dan mulut masih bersama dengan dokter Gigi Feby. Dan jangan lupa tetap stay tune di acara Kata Dokter, silakan di berikut ini. Selamat malam semua sobat sehat atau dokter, masih di acara Kata Dokter TV. Dokternya sama dengan rumah sakit Mitra Kata Jambi, melayani sistem hati. Nah, malam ini kita masih membahas tentang tema kita yang sangat penting ya, kalau sekarang menunggu puasa dan sebentar lagi lebaran, yaitu tentang kiat cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama lebaran dan puasa dengan juga. Nah, masih ada dua seri sudah kalau dok ya, kita lanjut diskusi dok ya. Nah, jadi kita udah ngomong tentang puasa nih dok ya. Nah, selama ini lebaran dok, lebaran kita nggak afdol rasanya kalau biasanya sobat saya semuanya banyak mengkait-kaitkan tentang makan-makanan yang manis tuh kue lebaran dok ya, sebenarnya pasti banyak yang makan lontong, dengan opor, dengan saya jadi apa gulai sama semuanya ya. Nah, ini biasanya tuh dok ya, beberapa teman saya nih dok sering bilang mereka tuh setiap lebaran mulai muncul sakit giginya. Padahal saya rasa kok ya bisa annual dok, maksudnya per tahun, tiap tahun dan setelah lebaran dia baru sakit giginya. Katanya karena harus makan kue lebaran tadi dok kebanyakan. Sebenarnya pendapat dokter tentang itu apa dok? Iya, jadi sebenarnya mirip lah ya dengan tadi kan kalau di sebelum pariwara tadi kita sudah membahas tentang kenapa sih kok di bulan puasa tuh orang bau mulut. Prosesnya bau proses ya, tapi apapun itu yang terjadi, nggak saya kalau saya akan mengedukasi pasien-pasien untuk jangan pernah menyalahkan apapun gitu. Bukan gara-gara jangan pernah menyalahkan bahwa aduh gue lagi puasa nih sehingga kalau gue bau mulut ya nggak apa-apa lah, emang gimana juga namanya puasa. Nggak saya nggak setuju sama saja sebenarnya dengan lebaran tadi. Ya oke, lebaran tuh hari kemenangan dan budaya kita kan ya biasa ya, di situ lah kita bersilaturahmi, terus ada makanan-makanan yang sudah ada di kepala kita yang aduh kayaknya cuma ada di sini untuk di lebaran ya, opor lah, ketupat segala nastar kolesterol yang ada di kemudian di gula-gula darahnya. Iya, jadi kembali lagi sebenarnya nggak apa-apa, apapun selam ini tentang gigi dan mulut ya, ada lain ya. Jadi kalau udah kaitannya dengan jantung penyakit dalam saya nggak mau ngomong ya, apapun sebenarnya selama anda suka ya apa makan aja kok apa nggak boleh ya nggak apa, tapi kaitannya dengan gigi dan mulut sama aja. Apapun udah masuk ya kamu jawab dong, jangan dibiarin dia nongkrong daging selipan rugi sebulan kemudian masih ada ya lama-lama ngekos dia iya ya. Jadi kalau menurut saya nggak juga boleh menyalahkan gara-gara lebaran. Kayak pasien saya tadi malam tuh, dok saya nanti baru bisa nongkrong setelah lebaran ya dok. Oh iya nggak apa-apa bu, terus jangan marah ya dok, nanti habis lebaran pasti saya mulutnya kotor. Nah, itu saya nggak setuju, itu sama dengan menyalahkan bulan puasa atas hari puasa kita, hari atas bulan mulut kita, nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi ada penjelasan juga dok, betul menyalahkan dok ini abis ini lebaran sehingga nanti mulutnya kotor jangan marah ya. Wah, itu
itu juga pernyataan yang salah. Nggak boleh. Jadi apapun apa dokter topik ya. Jadi saya kemarin juga iya nih dok, saya cuma boleh, saya kan puasa ya, jadi buka puasa merokok. Kembali lagi, ini kaitannya sama dengan gigi dan mulut ya, pemirsa. Jadi bukan tahu, bukan apa penyakit dalam itu, bukan halaman saya. Jadi sudah gara-gara dia merokok, giginya boleh kotor? Enggak boleh. Gitu, karena suruh stop merokok itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah mengedukasi bagaimana supaya kita bisa menjaga kebersihan masyarakat gigi dan mulut kita, kayak gitu. Jadi terserah ya, mau masuk ayam bule 2 kilo, mau masuk ayam 5 biji ya. Apalagi kalau dibagi ke saya, saya juga senang ya. Iya, maksudnya jadi gak boleh menyalahkan nastar. Akan terus sehingga gara-gara nastar gigi dan mulut saya ada keluhan, itu gak boleh. Jadi balik lagi, abis itu nastar gula darahnya naik, saya gak tau. Pokoknya itu lebih gigi dulu gitu, jadi karena ya tadi saya bilang di dalam mulut kita itu ya mulut adalah satu-satunya pintu masuk makanan. Sekarang sebentar lagi lebaran, minggu depan lebaran, semua makanan mau masuk nih udah bulan ini tadi lagi ya, kayaknya semuanya udah dipikirin, udah di listing ya mau makan apa, nanti masuk ke dalam mulut bisa saja apapun itu menempel di atas permukaan gigi, di atas lidah, mulut di interdental atau di sela-sela gigi. Apalagi kalau gigi berlubang, lebih banyak lagi dia nyungsep di dalam, susah dikeluarkan. Ya bertanggung jawab lah. Jadi jangan nyalahin makanan, jangan nyalahin. Jangan nyalahin momen seperti di barat. Betul, kalau ibu-ibu tuh juga senang tuh kalau konsultasi ya. Marahin nih dok, anak saya suka makan gitu. Jangan, gak boleh. Kenapa saya marah dengan ibu? Gak apa-apa. Itu bukan tugas saya. Tetap bisa makan permen. Tapi kesehatan gigi tetap terjamin gitu dok ya. Oke. Ini ada arah topik sebenarnya dok ya, cuman kan kalau menurut saya ya, pendapat saya saat itu ke teman saya dok ya, mungkin dia itu emang ada nyeri giginya bukan karena makan apa ya dok ya, kayak sudah cobaan tadi bukan karena makan kelebarannya, tapi mungkin karena sudah ada gusi berlubang lagi, gigi berlubang maksudnya. Gigi berlubang atau memang ada gusi bengkak gitu dok ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ini secara umum aja dok ya, bukan saat lebaran atau puasanya. Kalau misalkan ada gigi berlubang ataupun gusi bengkak, apakah dengan makan-makan seperti itu dia bisa memperparah gejalanya dok? Sudah pasti dok. Jadi, pasti dok ya. Iya, jadi saya tadi sudah bilang gigi bagus aja bisa menjadi sumber bencana alam karena apapun bisa menempel di atas permukaan situ. Gigi kita itu paling atasnya paling luar pasti. Sering dengar ya namanya enamel, pemirsa, enamel itu harusnya sangat licin, sangat licin seharusnya. Sehingga apapun momental ya susah sebenarnya karena licin sekali aslinya permukaannya gitu loh. Tapi balik lagi, ketika si pasien tidak bisa menjaga, tidak bisa membersihkan, tidak bertanggung jawab atas apapun yang sudah masuk dalam mulutnya, ya si enamel atau si enamel tadi bisa saja terkikis karena ya ada proses perusakan oleh asam gitu. Jadi iya, jadi enamelnya rusak sehingga muncullah keluarlah lapisan kedua gigi, terekspos, terbuka gitu. Nah itu ya sudah, itu yang mulai giginya ngilang. Dan jangan sedih pemirsa, itu adalah proses yang sangat panjang lagi ya. Jadi bukan tiba-tiba, dok ini gigi saya kemarin gak ada lubangnya, tiba-tiba kan aduh, muncul dalam semalam dok ya. Itu proses yang panjang yang untuk sampai terjadi lubang. Proses infeksi pada gigi ya, bisa baru bilang gigi loh. Gusi adalah infeksi di gusi, nanti bisa saja menjadi adalah efek dari infeksi dari giginya. Iya, karena kan di ujung di anatominya tuh gigi, di ujung di akarnya gigi itu kan ada lubang keluar syaraf dan pembuluh darah. Nah itu mengarah ke jaringan lunak di bawah atau di atas gitu. Nah kalau kemudian gusinya bengkak, ya itu adalah efek dari infeksi si giginya. Betul, ya. Intinya lagi kalau misalnya kita mengambil awal, itu tetap harus dari kesehatan gigi dulu dok ya. Ataupun kita makan, itu harus ditekan dulu kebersihan selangnya dok ya. Betul sekali. Nah, nanti mungkin selain kita akan bicara lagi tentang
tadi kita udah ngomong tentang penyakitnya apa saja, keluhannya apa saja, cara mencegahnya lebih kita bahas loh hari ini. Cuma sedikit lagi nih dok. Apa namanya? Tadi kan udah kita ngomongin gizi lengkap, apa namanya lagi? Gini berubah. Sebenarnya kalau misalkan dengan seperti itu tuh, kalau misalkan kan kita lama kelamaan, kalau misalkan nggak ditangani dengan baik, kan dia kan akan menjalar ke parah dok ya. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, itu kan tersiksa ya dok ya. Sebenarnya solusi terbaik apa sih dok? Tetap menjaga kesehatan saja. Apakah setiap habis makan kumur-kumur, setiap habis makan disikat gigi? Ya. Kalau pertanyaannya solusi untuk keluhan itu sih luas ya. Jadi kita harus per case ya. Ini mangap nih untuk orang ya. Case-nya pasti berbeda dengan mangap yang di sebelah kan gitu. Jadi intinya sih mencegah ya. Intinya mencegah. Kalau saya sih masih mencegah. Jadi bukan menyalahkan dok. Karena bisa udah numpuk. Soalnya udah 6 bulan gak sikat gigi. Itu yang bagaimana tuh dok? Covid jadi karena gigi dok ya, hubungannya sebenarnya gini juga saya. Bukan juga sih, jadi Covid sehingga tidak berani ke dokter gigi. Oh gitu, oh iya. Itu saya gak setuju. Jadi gara-gara Covid sehingga sekian lama gak ke dokter gigi. Sehingga kalau giginya rusak, berlubang, mulu, bla bla bla, karena giginya banyak. Itu bener. Jangan dong. Gimana nanti kita makan tiap hari? Stigma negatifnya baru ya kan? Iya, kita makan tiap hari. Sehari bisa, kalau saya 24 kali makannya. Ah, takut banget. Nongkrong, apalah, kopi, dan lain-lain. Nah, jadi, nggak bisa, nggak boleh. Jadi, kalau intinya mencegah. Mencegah itu bagaimana? Ya, nanti kita bahas. Jadi, iya, panjang banget tuh. Ada dua buku. Jadi, apa ya? Kalau ditanya solusi, ya kalau sudah dokter gigi dan ada infeksi ya akan ditangani infeksinya atau proses inflamasinya gitu. Cepat-cepat tidak berlanjut, di stop, ikat, kan gitu. Cuma ya akan lebih baik kalau bisa dicegah, kalau pernah salah sih. Oke, kalau sudah muncul keluhan, semua sebabnya bilang nih. Kalau mereka udah keluhan, misalnya intra ya dok ya, terkena dengan dokter gigi full padan keras. Nanti kan misalkan semua tobat ya, nampak banget nanti sama dokter gigi cara menjaga kesehatan, cara setiap gigi semua dia jangan dok ya. Apalagi kalau misalkan sudah ada keluhan, nanti bisa di obat langsung sama dokter gigi. Jadi jangan lupa untuk semua sobat sehat di rumah, kalau misalkan ada keluhan bisa ke dokter, bisa ke rumah sakit mitra untuk ketemu dengan dokter Febi sesuai dengan jadwalnya ini. Oke, dokter, kita akan lanjut nih. Tadi kan kita mau bahas tentang solusi yang panjang banget dok ya. Dan cukup video kita akan lanjut setelah hari ini. Jadi ini jangan kemana-mana. Tetap stay tune di acara Kata Dokter Dek. Oke, selamat datang kembali semua sobat sehat di acara Kata Dokter Dek. Malam ini kita masih membahas tentang kiat menjaga kesehatan di bidang mulut, masih bersama dengan dokter gigi Febi Pandang. Dok, di sesi ketiga ini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat semua di rumah dok ya. Karena banyak banget pertanyaan tentang gigi mulut dok. Nah untuk kali ini kita cuma bisa membuat pertanyaan aja nih dok ya. Jadi pertanyaan pertama ini sudah siap gak dok? Deg-degan gak dok? Oke, dari pertanyaan pertama kita simak dulu pertanyaan dari sobat sehat satu ini. Oke dokter, untuk pertanyaan pertama dari sobat sehat satu ini sebenarnya kurang lebih sama kayak tadi dok ya? Iya. Cuman ada spesifik ini dok. Sebenarnya ada nggak sih cara mengatasi tentang permasalahan-permasalahan pada bidang mulut pasca puasa dok? Kalau misalkan ada, di dokter gigi khususnya di dok ya, apakah ada tindakan khusus yang bisa dilakukan atau dapat dilakukan gitu dok? Iya. Jadi kalau pertanyaannya, ya jawabannya mirip-mirip ya. Jadi kalau pertanyaannya pasca puasa, harusnya malah lebih mudah ya, karena justru yang paling sulit itu permasalahan tuh kalau udah mau bulan puasa tuh saya udah alami setiap tahun bertahun-tahun ini. Pertanyaannya pasti sama, Bu, saya kalau bulan puasa nanti bisa nggak ya ke dokter gigi? Iya. Jadi kalau pertanyaannya pas salam gitu, pas saya puasa ya sebenarnya lebih mudah lagi dong, karena udah nggak puasa toh. Tapi itu juga kita sudah pernah mengkonfirmasi ya ke beberapa ulama ya, bahwa ke dokter gigi di bulan puasa itu sebenarnya nggak ada masalah, asal ya kamu jangan minat
kan ayam buluk kalau di oh ya nggak ya, boleh begitu dong ya, kan kita melihatnya kan sekarang gini kalau misalnya si pasien punya infeksi rasa nyeri dengan skala yang tidak tertahankan misalnya dari 0-10 dia iya dia di 6 atau di 7 skalanya berarti nyeri sekali dong gimana itu udah sanggol banget ada orang buat rindut nggak apa-apa ini kan soalnya pengen tahu satu gigi kata Medi Z kan tapi banyak lagi ya iya lebih banyak sakit hati daripada sakit gigi kata Medi Z iya makanya jadi apa ya kalau misalnya sampai mesti banget menunda ke dokter gigi karena sedang berpuasa itu pun saya tidak setuju gitu karena ya makanya jangan diingatkan betul jangan diingatkan kalau udah nanti ke dokter gigi baru kerja nih nanti ke dokter gigi nanti kan ada umur segera nanti gigi tidak pernah gitu iya jadi kalau dari saya sih ya dan sudah kita konfirmasi ya jadi itu juga kan udah ini permasalahan kandungan juga kok jadi kalau betul kan setiap tahun pun kita pasti mengkonfirmasi dan jawabannya masih sama kok jadi kalau bulan puasa ke dokter gigi itu nggak ada masalah asal jangan diingatkan nah pertanyaannya pasca puasa ya lebih gampang lagi udah nggak ada lagi halangan ya nggak apa-apa kalau dan itu juga biasanya karena udah makan bakal menggunakan sendiri dok ya? Gak juga, jadi aku bisa bilang balik lagi bau mulut tuh sumbernya banyak ya banyak itu karang gigi ya sumber bau mulut pertama yang pertama itu adalah karang gigi soalnya kalau dia punya penyakit sama diabetes, terus dispepsia atau ya itu yang harus dievaluasi lagi apakah ada kelainan makanya saya bilang tadi satu-satunya pintu menuju kemana-mana itu adalah mulut kita mulut turun ke saluran cerna atas bawah dan lain-lain jadi pintunya itu cuma ini gitu kalau ada kelainan di dalam juga ya bisa saja menyebabkan bau mulut gitu karena sebab bau mulut itu harus dicari dokter karena betul, sebabnya selamanya bau mulut itu akibat dari ketidakhigienitas itu mulut dok ya? Iya, tapi mostly memang gara-gara itu cuma jadi gara-gara karena itu pasien juga datang ke saya, iya dok soalnya saya diabetes padahal gitu karena barang giginya udah bisa buat bangun bedeng takut bisa menggang bedeng iya, buat bangun bedeng saya udah bilang, kok ini karang giginya banyak bangun bedeng, bedeng gini kita bakal dua saya satu jadi saya dibagi saking banyak ya dok? Iya, saking banyaknya kalau ditampung mencoba dengan gigi kan itu kan gak bakal bayangkan karena itu terjadi dari makanan yang menumpuk membatu di bawah di situ berlalu mahal kata yang gigi juga ya gak bau tidak bau coba ya bau lah gitu kan jadi maksudnya gini ayam aja ya maksudnya lauk atau nasi atau apapun kita biarin di sini aja deh dua hari baunya kayak apa apalagi di dalam mulut kan gitu kan ada yang busuk iya diasamin dan lain-lain gitu jadi apa ya penanganannya ya kalau misalnya abis pasca puasa jadi ya sama balik lagi per case kasus pasien satu dengan pasien yang pasti berbeda jadi kita baru bisa menyimpulkan bagaimana cara solusinya iya begitu harus penelitian biar diketahui dulu sebabnya apa betul iya jadi kita harus per case ya jadi beda-beda penanganannya setiap pasien tapi intinya balik lagi saya itu sebenarnya mengedukasi jadi kalau masih besar dicegah deh apalagi kalau masih anak-anak nah itu kalau misalnya dia bisa jaga dari kecil wah bagus nih ke depannya semoga ini menjawab pertanyaan dari sobat saya yang tadi itu kan tentang pertanyaan yang barusan jadi nggak ada tindakan khusus tapi kalau kita ngomong tindakan khusus ya tergantung penyakitnya apa dok ya jadi teman harus tetap harus membuat kesehatannya tidak apalagi sama sekali ke dental care buat cek kesehatan giginya dok dan konsultasi ya. Oke untuk pertanyaan pertama saya terjawab dari dok kita lanjut ke pertanyaan kedua selanjutnya dok kita simak pertanyaan dari sobat saya tadi dok. Oke, dokter. Untuk pertanyaan kedua nih, sebelum juga dokter ini kira tentang hukum di Islam nih dok. Katanya sih sikat gigi sama puasa itu makruh dok ya. Terus katanya karena sikat gigi ini makruh saat puasa, jadi jarang yang bersikat gigi saat puasa, jadi dia sakit. Nah, apa yang harus dilakukan dok? Ya, jadi ini apa yang dokter agak gimana dok? Jadi kalau bulan puasa berarti kan kita makan itu hanya sahur dan buka ya. Jadi pasalnya balik lagi sih kalau prinsip saya dan ini juga sudah kita konfirmasi ya ke yang terkait
kalau prinsip saya jangan pernah menyalahkan apapun gitu. Jadi balik lagi ke niat tadi dok ya. Iya, dia sikat gigi niatnya bukan obol. Yang manis. Itu sih. Jadi niatnya sehari lima kali sikat gigi. Jangan diniatkan. Dan gini, kalau saya selalu mengedukasi pasien-pasien saya ya. Sebelum bulan puasa, dia cek dulu gitu. Jadi segala sumber yang memungkinkan dia mengalami inflamasi atau bau mulut, kita beresin sebelum bulan puasa. Betul. Maka dia akan berpuasa dengan tenang, betul, nggak ada keluhan dan lain-lain. Kemudian sikat gigi tidak boleh, ya jujur ya. Maksudnya ya saya tuh tipe yang nggak aware sikat gigi loh. Iya, tapi karena kita tahu cara mencegahnya ya nggak akan kenapa-napa gitu. Saya nggak punya karang gigi, saya nggak punya, saya selalu bilang seperti ini persis ke pasien saya. Saya nggak punya karang gigi, walaupun saya ngopi sehari bisa berkali-kali gitu. Saya nggak punya gigi berlubang dan saya tidak bau mulut kayak gitu kan. Jadi sikat gigi tidak perlu juga dilakukan di siang bolong kalau di bulan puasa. Karena tujuannya apa? Aduh mulutnya bau mulut, jadi ingin sikat gigi ya. Jadi bukan itu sikat gigi. Sikat gigimu itu ya dengan obol produk Rusia sekalipun nggak akan helping. Jangan ngapain dari kalau sumber bau mulutnya masih ada di dalam. Jangan jadi alasan. Hari 4 kali sikat gigi betul. Iya. Untuk apa gitu? Jadi dan sikat gigi juga dilakukan setelah makan. Membersihkan makanan-makanan sudah masuk ke dalam mulut kan begitu. Ya berarti nggak ada masalah dong. Misalnya kan kalau sikat gigi kita bolong, kamu kepingin banget sikat gigi udah matang, ya sudah. Maka kalau sikat gigi asal jangan dinyatakan itu kalau dari kemakruhannya ya. Tapi kalau dari gigi dan mulutnya, sikat gigi habis sahur dan setelah buka puasa, sebelum mau tidur juga nggak ada masalah kalau menurut saya ya. Gitu. Jadi ya apa yang harus saya
Oke, selamat malam Sobat Sehat, kembali lagi di acara Papa Dokter Jack TV. Kita malam hari ini membahas tentang kiat menjaga kesehatan, di bidang mulut, tanya puasa dan lebaran. Dok, ini kita di sini pakai dok ya. Ini ada arah topik sedikit dok ya, sebelum pertanyaan pertama. Ini dok, biasanya kan dok ya, anak-anak itu anak-anak biasanya suka hal-hal yang menangis dan biasanya susah dok untuk menjaga kesehatan mulut karena kan biasanya agak susah disuruh untuk sikat gigi segala macam dok ya. Pada akhirnya nanti anak-anak ini biasanya kan sering banget kalau sudah dokter sebagai kita dulu melihat anak-anak giginya pada habis dok ya. Kayak kompong juga enggak tapi kayak setengah tinggal dok ya. Jadi di usia-usia misalkan usia di atas 5 tahun dok ya dengan gigi-gigi seperti itu, apakah dia memang ada sesuatu hal yang harus dikhawatirkan atau ini masih gigi susu, lihat aja lah nanti dia akan tumbuh gigian berasanya normalnya ya. Itu yang mereka kira ya. Jadi kalau tentang anak-anak iya sih, jadi itu juga tadi saya sudah singgung sedikit ya. Jangan pernah menyalahkan apapun. Karena dok marahin nih, dia suka makan susu, ya terus dia bolehnya apa? Kasihan banget, masa gak boleh jajan? Umur segitu lagi umurnya jajan. Bikin aja gitu. Tapi ajarkan untuk bertanggung jawab gitu. Jadi abis apapun yang masuk ke dalam mulutnya dia, bilas, bersihkan, kumur air putih gitu. Jadi gula dan lain-lain apapun dia akan menempel di dalam permukaan giginya, di atas permukaan giginya atau di lidahnya. Dan lain-lain, banyak sekali dong hal-hal yang ada di dalam mulut yang seperti sudah kita sebutkan di awal tadi ya gitu. Jadi ajarkan bertanggung jawab, edukasi. Susah banget tuh disuruh sikat gigi. Ya, sini saya ajarin. Iya. Edukasi sejak dini, itu yang paling inti. Intinya adalah pasien teredukasi. Kalau anak-anak, edukasi sejak dini. Jangan ditakut-takuti. Jadi kalau anak dari kecil udah responsibel, harusnya kesehatan giginya nanti pada saat berlaku terjadi. Jangan ditakut-takuti, jangan pernah nakut-nakutin anak, enggak boleh. Sehingga susah banget nanti bujuknya. Tapi kalau misalkan gigi udah kayak gitu, kan harus masuk tangan lancur gitu, atau harus dicabut, atau oke lah kita tunggu lagi di luar saya tumbuh, mungkin dia akan menggantikan atau mendorong gigi susu lamanya. Ya, itu juga per phase ya. Oke, sama bentuk dia makanya sebanyak ke biasanya. Phase-nya banyak, umurnya berapa, pertumbuhan dan perkembangannya bagaimana. Saya punya pasien kembar identik aja, kembar identik yang kadang-kadang mereka sudah suka saling menipu satu sama lain. Ya, boleh kontrolnya berbeda satu. Dia nyuruh kakaknya, dan saya gak tahu. Karena ini kakaknya karena kabar identik, tapi bukan begitu, bukan mulut, berbeda. Ternyata beda. Iya, saya tahu ini bohong. Gitu, jadi per case beda, bahkan yang bahasa kasar itu per case berbeda. Bahkan kembar identik yang tidak bisa dibedakan kasat mata aja di dalam mulutnya berbeda. Gitu, jadi semuanya beda, pertumbuhan perkembangannya bisa berbeda, bisa mirip atau bisa identik juga bisa. Ya berbeda, jadi per case berbeda. Nah itu juga bisa dijawab ketika sudah kan? Iya, sudah bukan dulu. Bisa. Cuma intinya yang paling penting gimana supaya si anak teredukasi. Edukasi sejak dini. Orang tuanya boleh kok mencontohkan bagaimana sih berkumur kayak gitu. Terus ya dibawa ke dokter gigi, anaknya susah banget bawa ke dokter gigi, ya emaknya biar anaknya lihat kan gitu, bahwa ya pokoknya intinya gitu, anak-anak tuh mesti ke dokter gigi tuh fun. Jadi jangan ada takut dok, gak boleh, jangan takut-takut juga semakin maus nanti disuntik, nanti disuntik, waduh jangan begitu dong, gak boleh, jangan takut-takut, jangan pernah takut-takutin karena itu akan menyulitkan kami. Karena ini sudah jelas dulu. Iya, bahwa saya ini tukang gagal. Berarti memang untuk semua teman ada keluhan, apalagi anaknya, tapi anak-anak ada keluhan. Kalau misalnya emang ada keluhan terkait kesehatan tinggi dan mulut, memang lagi mau kena terjadi sakit pada bagian kemasan sakit gigi terlebih dahulu. Kalau misalkan mau kena terjadi sakit gigi, bisa janji dulu untuk konsultasi dengan dokter gigi. Jadi untuk selanjutnya mungkin ada tindakan khusus atau tindakan apa yang bisa dilakukan dok ya? Oke dok, ini untuk poin yang selanjutnya dok ya, ini penting juga untuk buat kita semua dok ya, untuk menjaga kesehatan di bidang mulut. Sebenarnya kan kita kadang-kadang agak abai dok ya terhadap mulut sampai ada keluhan dok sebenarnya. Sebenarnya baiknya dok untuk menjaga kesehatan di mulutnya ada nggak sih dok? Mungkin konsultasi rutinnya harus dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa minggu sekali dok untuk dicek kesehatan gigi dan mulutnya secara keseluruhan gitu.
Ya, jadi kalau makanya gimana ya, kayak saya deh, saya nggak nontonin pemirsa ya. Saya makannya 24 kali sehari misalnya nih. Sas banget ini. Iya, terus ngemilnya 25 kali sehari. Kopi, teh, bla 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 bla, kopi, si boba, boba, apalah segala macam. Semua sudah masuk. Masa sih kita setega itu kita abai? Gitu ya, kalau nggak nggak usah makan, nggak usah minum, which is ya mungkin self culture ya, kan nggak boleh ya. Jadi bukan apapun yang masuk. Jadi kalau misalnya dengan semua yang sudah kita masukkan lewat mulut terus kita mesti abal, kok coba dipikirin lagi, masa sih kita setega itu gitu. Kok ini gigi kita bau mulut kita, yang bau mulut kita yang minum kita juga ya kan. Jadi gimana ya, sama sakit gak mau periksa ya, ya. Ini adalah salah satu indikasi pencegahan. Jangan lah masa abai sama diri sendiri. Kalau bukan kita yang sendiri sama diri kita sendiri lah, siapa dong? Saya, ya saya gitu. Ya, ke dokter gigi itu perlu ya. Cuma maksudnya jangan kayak tiba-tiba so abrek-abrek masalah gitu. Kalau namanya gigi udah lubang lima, sekarang tuh udah tebel gitu kan? Itu sih masih gak apa-apa ya, tapi kalau tiba-tiba udah sampai ke jadi akar, itu juga sih suka. Gimana sih, ini kan proses yang sangat lama. Selama ini kenapa gak dibatalkan? Gitu, soalnya belum sakit dok ya. Sekarang gak sakit dok ya, itu juga jawaban setiap hari ya. Iya, jadi ya kalau dari saya sih, masa sih kita setega itu abai gitu, jangan. Yang kedua, pasien harus teredukasi, balik lagi. Yang ketiga, konsultasi rutin. Let's say berapa minggu? Boleh lah, 6 bulan sekali kalau konsultasi rutin. Tapi itu sebenarnya pada pasien-pasien teredukasi ya. Maka harapan saya ketika mereka berkonsultasi, bukannya malas ngerjain, bukan. Cuma, kalau saya sih sama-sama aja ya. Ini sama kami ya, makanya. Cuma, begitu. Tapi saya jauh lebih senang begitu dia buka mulut, edukasi saya itu dijalankan. Bagus kesehatan ini. Iya, itu sukses. Aduh, rasanya tuh bahagia. Iya, wah dia pasiennya teredukasi, gigi dan mulutnya bisa dibuktikan dengan baik, gitu. Problem solved, gitu. Misalnya kayak anak-anak juga bisa jaga, apalagi usia peralihan ya dari gigi susu ke gigi permanen ya, ke gigi dewasa ya. Dia bisa menjaga gigi tetap sehat dan dibuktikan dengan saya dan pasiennya yang umur 5 tahun sekarang udah 16 tahun ya, itu. Begitu dia buka mulut tuh dia iya gitu, tetapnya bagus, dia teredukasi, dia bisa jaga dengan baik. Aduh, itu rasanya tuh senang banget. Jadi jangan menghalangkan dok, covid dok, udah lebih 6 bulan saya gak konsultasi. Aduh, terlalu minta amin gitu ya. Intinya kalau misalkan dia dokter sendiri sih, untuk pakai ini udah well educated lah, maksudnya udah tahu lah pentingnya tentang menjaga kesehatan ini banget ya. Paling gak 6 bulan sekali boleh lah, visiting me ya. Jangan dapat tinggi sih, karena dia masih mitra ya. Kalau belum teredukasi ya, sih media edukasi. Langsung jadi edukasi sih. Dan langsung jangan juga lagi. Jangan. Ambil kopi. Ya, kopi gak apa. Oke, hal sehat. Ini kita sebenarnya udah di ujung acaran dong. Ya, oke, siap. Udah banyak banget kita bahas panjang. Gak bisa nambah Dia stop kayak kayaknya gitu. Nah, di ujung acara dok, boleh minta kesimpulannya dok, mungkin pentingnya menjaga kesehatan gigi mulut bagi dokter nih, ya, untuk semua sobat sehat. Oke, take home message, oke. Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut selama masa puasa, lebaran, tidak puasa, berapa? Iya, ya, jawabannya adalah penting. Penting sekali, sepenting kita memasukkan semuanya lewat mulut. Gitu, kita memasukkan semua makanan, minuman, dan lain-lain itu lewat mulut. Satu-satunya jalan itu di situ. Jadi betapa tegaknya kalau kita abaikan. Itu kok maksudnya kok sedih sekali ya gitu. Jadi sebaiknya jangan. Seperti menyantarkan anak-anak. Serem banget ini. Iya, jadi sebaiknya jangan pernah abai. Terus juga intinya sih jangan pernah menyalahkan apapun. Bertanggung jawablah atas apapun yang sudah masuk ke dalam mulut Anda. Ya, udah masuk dibersihkan dong. Udah masuk rumah kita, kedatangan tamu, terus rumahnya kotor, ya dibersihin dong. Itu kan sama. Kira-kira kan gitu aja. Jadi jangan kasih gigi, intinya itu sikat makan. Iya, sikat gigi itu 2 kali sehari. Tapi makan malam sebelum tidur.
seperti yang saya bilang tadi, di tengah-tengah pagi habis makan dan malam sebelum tidur, itu ada waktu ngemil, waktu nongkrong, dan lain-lain, waktu ngopi, dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan? Ya rilas aja. Jangan kumur aja. Jangan biarkan dia menempel segitu lama di dalam mulut Anda. Itu akan, aduh, gampang banget rusak. Soalnya banyak kan sih. Iya, nanti kalau jadinya banyak gitu, udah. Jangan pernah takut ke dokter gigi. Jangan takut ke dokter gigi. Kami sweet kok. Jangan takut-takut anak Anda. Paling penting tuh, gak boleh tuh. Susah banget nanti bujukinnya. Stigma negatifnya, tidak takut. Oke, dokter, ini kita udah bikin acara dokter. Saya mau terima kasih banyak dok. Sama-sama dokter. Sharing banyak-banyak ini dok ya. Jadi sobat sehat semua dunia ditanggap pentingnya jaga kesehatan gigi dan mulut. Semoga. Apalagi sekarang bulan puasa dan nanti lebaran pasti banyak banget nih sobat sehat di rumah yang akan menyalahkan lebaran. Dan pasti kering. Gak boleh ya. Iya, nah kalau enaknya kalau itu kita makan, tapi tetap jaga kesehatan diri dan responsibel terhadap makan. Tanggung jawab dong. Tanggung jawab. Oke. Kalau gitu, ini sektor kita menjadi acara ini sobat sehat. Mohon maaf apabila selama saya menjadi acara ada kesalahan. Saya dari teman Anta dan juga Dr. Febi. Sampai jumpa di episode dari kata dokter selanjutnya di minggu depan. Sampai jumpa.